Shalom anak-anak, selamat pagi semua. Hari ini kita sungguh bersyukur bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi, salam semua. Ayo beribadah bersama Lau Secindra dan Lau Se-Edward di SM Gloria. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Lau Secindra sangat senang bisa menemani anak-anak beribadah pada hari ini. Ayo, kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat sehingga kami dapat beribadah bersama Lause dan teman-teman. Terima kasih juga atas kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memberkati keluarga kami. Tuhan, saat ini kami akan segera mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini adalah hari Sabat. Allah telah menuliskan 10 perintah untuk mengingatkan kita supaya kita mengkuduskan hari Sabat. Jadi hari Sabat itu adalah hari untuk Tuhan. Hari di mana anak-anak yang percaya kepada Tuhan beribadah. Ayo kita semua beribadah. Kita akan segera memasuki gerbang sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Anak-anak, sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita puji satu lagu pujian, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu.
Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Anak-anak, ayo siapkan Alkitab kalian ya. Siapkan hati kamu juga untuk menerima firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Ya, kini tiba saatnya lagi ya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, kita meminta Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami beribadah di hari ini. Dan sekarang kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka mata kami, bahkan membuka telinga kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan sungguh kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Anak-anak, halo si Yasmin, senang ya berjumpa lagi dengan kalian di hari ini. Kira-kira apa ya firman Tuhan yang akan Lause sampaikan hari ini? Ada yang tahu? Oke, pasti gak ada yang tahu ya anak-anak. Tapi kalau Lause menunjukkan satu monumen yang tinggi di kota Jakarta anak-anak, kira-kira kalian tahu gak ya monumen yang seperti ini? Ada yang tahu namanya apa, monumen apa anak-anak? Ya, betul ya. Ini adalah monumen nasional atau sering disebut dengan Tugu Monas ya, dan itu tertinggi ya yang ada di Indonesia. Anak-anak, Tugu Monas ada di ibu kota Jakarta. Kalau di seluruh dunia, Lause yakin ya, kalian pasti tidak asing dengan gedung yang tertinggi seperti yang ada di belakangnya Lause ini. Coba perhatikan. Apakah kalian mengenali gedung ini? Kira-kira gedung ini ada di mana anak-anak? Ya, ada yang sudah menjawab dari rumah ya, di Dubai, betul sekali. Wah, hebat ya anak-anak. Kira-kira ini gedungnya namanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, beberapa di antara kalian ya pasti sudah tahu ini adalah Burj Khalifa. Ini adalah gedung tertinggi di dunia anak-anak. Dan ketinggiannya itu sekitar 828 meter. Wow, tinggi sekali ya. Dan itu bukan gedung yang hanya biasa aja anak-anak, tetapi gedung yang dibangun sedemikian rupa. Dan itu bisa memberikan keuntungan yang besar ya. Banyak orang yang tinggal di sana, banyak pusat perbelanjaan yang dibuat di sana. Wow, sangat mewah. Anak-anak, di dulu, di zaman dulu, waktu zamannya Alkitab anak-anak, zaman perjanjian lama, di situ juga ada satu menara yang dibangun tinggi oleh orang-orang di zamannya Bapak Nuh. Ya, kalau kalian mendengar kata Bapak Nuh pasti tahu semua ya. Nuh itu siapa sih? Ada yang tahu gak sih? Ya, Bapak Nuh itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia sangat saleh kepada Tuhan. Bahkan ketika waktu itu Tuhan menghukum manusia-manusia yang berdosa ketika itu anak-anak, dengan air bah, Bapak Nuh dan keluarganya Tuhan selamatkan. Tapi anak-anak, setelah Tuhan menghukum dengan air bah ketika itu, ternyata manusia itu tidak berhenti untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka terus melakukan hal yang tidak baik. Jadi waktu itu anak-anak, ketika air bah sudah selesai, Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baru lagi buat manusia gitu ya. Tapi ternyata ketika mereka sampai di satu tanah di Sinear anak-anak, ternyata manusia ini gak mau hidupnya itu berpisah gitu ya. Mereka mau hidupnya sama-sama aja terus gitu ya. Dan waktu itu bahasa yang mereka gunakan hanya satu. Lalu timbullah di dalam hati mereka untuk
Yuk kita bangun nih kota kita. Kita bangun kota dengan menara yang tinggi yang bisa mencapai ke langit. Mereka bangun anak-anak. Tapi sebelum lo selanjut cerita anak-anak, kira-kira untuk membangun menara tinggi, gedung tinggi, apakah itu salah? Salah enggak? Tidak salah anak-anak, ya. Ketika Burj Khalifa dibangun itu tidak salah. Ada satu tujuan yang ingin dicapai gitu ya, supaya banyak orang bisa datang ke tempat itu, bisa menikmati pusat perbelanjaan dan seterusnya. Ada banyak hal positif yang didapatkan. Tapi ketika di zamannya Bapak Nuh dan keturunannya, orang-orangnya di zaman itu, salah enggak mereka membangun Menara Babel? Salah? Ya, salah anak-anak. Jelas-jelas salah. Karena mereka punya satu tujuan, agar mereka bisa mencapai ke langit gitu ya. Bisa menyamai seperti Tuhan. Bahkan mereka mau supaya mereka itu tidak berpencar. Padahal anak-anak dulu di zaman Bapak Adam, Hawa gitu ya. Sampai ke Nuh, Tuhan punya satu tujuan ketika menciptakan manusia. Apa tujuannya? Supaya manusia itu bisa bertambah banyak, memenuhi bumi, kemudian bisa pergi ke seluruh bumi gitu ya. Semakin banyak keturunannya di muka bumi. Tapi ini mereka maunya mereka itu gak kemana-mana. Di satu tempat saja. Mereka mau hidupnya nyaman. Sehingga mereka membangun menara. Menara Babel ini sebagai bukti bahwa kota mereka itu adalah kota yang megah. Bahkan mereka punya kerinduan anak-anak mencari nama untuk menara itu. Sehingga tidak ada yang dapat menyamainya. Anak-anak, apakah Tuhan mau disamakan dengan apapun? Tidak. Makanya kenapa ketika mereka membangun menara ini, Tuhan akhirnya mengacau balaukan bahasa mereka ketika itu. Orang satu dengan orang yang lainnya tidak mengerti bahasanya lagi. Padahal hanya satu anak-anak di sebelumnya, bahasanya hanya satu saja. Tetapi mereka ketika membangun menara ini, Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Satu dengan yang lain tidak saling mengerti apa yang dikatakan. Sehingga ketika itu mereka pun bingung bahasa antara satu dengan yang lainnya. Lalu apakah ini punya tujuan baik anak-anak? Apakah Tuhan mempunyai tujuan baik dengan melakukan hal ini? Ya tentunya anak-anak, Tuhan menghukum manusia juga sebenarnya. Akibat kesombongan manusia, Tuhan memberikan hukuman yang seperti itu. Padahal dulu di zamannya Nabi Nuh itu ketika mereka melakukan dosa ada air bah. Tapi mereka tidak bertobat juga, tidak berubah juga. Sehingga akhirnya ketika mereka sombong, mau menyamai Tuhan, lalu Tuhan pun mengacau balaukan bahasa mereka. Tapi apakah hanya berhenti sampai di situ anak-anak? Kita melihat ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, akhirnya hidup mereka seperti apa? Mereka berpindah-pindah anak-anak. Dari satu tempat tadi di Sinear ini, akhirnya mereka berpencar ke berbagai penjuru bumi. Dan itu sebenarnya yang Tuhan mau. Bukan hanya diam di situ berkumpul bersama-sama, tidak. Tapi Tuhan mau, penuhilah bumi. Itu tujuan Tuhan. Tuhan mau supaya orang-orang memuliakan namanya, memenuhi bumi ini, bahkan menaklukkan bumi ini untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak, mungkin seringkali kita pun demikian ya. Kita sombong di hadapan Tuhan. Kita merasa kita ini orang hebat. Kita punya kemampuan yang luar biasa. Dan kita ingin pengetahuan kita ini bertambah. Tanpa kita sadari bisa jadi kita tidak memuliakan Tuhan di dalamnya. Tapi apa yang Tuhan mau ketika kita mempunyai pengetahuan yang tinggi. Ketika kita mempunyai nilai yang baik. Ketika kita mempunyai prestasi yang baik. Apa yang Tuhan inginkan? Supaya kita memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Bukan untuk memuliakan diri kita. Lalu akhirnya puji-pujian itu kita dapatkan. Padahal yang memberikan kepintaran siapa anak-anak? Tuhan sendiri yang memberikan kepintaran buat kita. Anak-anak, ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa dari keturunan Nuh ketika itu, Tuhan pun tetap mengasihi bangsa ini. Ketika Tuhan menghukum mereka dengan air bah, Tuhan tetap mengasihi bangsa ini. Apa yang Tuhan lakukan? Bahkan Tuhan memberikan janji tidak akan lagi ada air bah sebagai bukti kasih Tuhan kepada manusia. Bahkan ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka pun, Tuhan tetap mengasihi
bangsa ini. Pergi ke penjuru dunia, pergi ke berbagai belahan dunia untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak, apakah kita patut sombong di hadapan Tuhan? Jangan anak-anak, ingatlah bahwa yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kepintaran, hanyalah Tuhan saja. Ya, nah, sebagai ayat hafalan kita hari ini, yuk kita melihat Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Amsal pasal 16 ayat ke-9, yuk kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu? Amsal pasal 16 ayat ke-9. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ya. Ketika kita merencanakan segala sesuatu, ingatlah yang terjadi hanyalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Nuh dan keturunannya waktu itu merencanakan sesuatu yang tidak baik, Tuhan pun menggagalkan rencana mereka itu anak-anak. Bukan rencana ya, tetapi Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Apakah Tuhan membenci manusia? Tidak. Yang Tuhan benci adalah kesombongan manusia, dosa manusia, dan Tuhan harus menghancurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Anak-anak, sekali lagi lo seingatkan, mari kita menggunakan kehebatan yang Tuhan kasih, kepintaran yang Tuhan kasih, agar kita terus percaya kepada Tuhan dan kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur lewat pemberitaan firman hari ini. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami diingatkan lagi agar kami tidak sombong ya Tuhan dengan apa yang kami miliki saat ini. Karena ketika kami pintar, ketika kami tahu melakukan banyak hal, itu bukanlah berasal dari diri kami. Tetapi semuanya itu berasal dari Tuhan, sang sumber pemilik hidup kami. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Biarlah mereka, hamba-Mu di dalamnya juga, boleh terus hidup untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami setiap hari. Biarlah apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan, sungguh-sungguh itu kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri firman Tuhan pada hari ini. Walaupun firman-Mu berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Engkau Tuhan yang terus berkata-kata di dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu untuk terus mengingatkan kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Caranya, anak-anak bisa transfer ke rekening Gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Anak-anak, ibadah online sekolah minggu sudah selesai. Tapi lo semua memberitahu kalian loh, kalau di gereja sudah ada ibadah kebaktian sekolah minggu onsite. Ayo anak-anak datang ke sekolah minggu, bertemu Lause dan teman-teman semua. Oh, jangan lupa juga, kalau anak-anak bisa share link ibadah kita hari ini kepada teman atau saudara yang belum beribadah, supaya mereka terberkati. Anak-anak, happy Sunday. God love you and bless you. Bye.